Brigada Al-Hasan mengaku menyusup ke wilayah Israel dan membunuh sejumlah pemukim Israel. Serangan dilakukan bersamaan dengan serangan besar-besaran yang dilakukan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024. Brigada Al-Hasan mengaku bertanggung jawab atas operasi penembakan Yafa di Tel Aviv. 7 pemukim Israel tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Serangan dilakukan para pejuang al Hasam yaitu Muhammad Rashid Max dan Ahmed Abdul Fatah Al-Haimoni. Dikutip dari Almayaden, mereka menyusup ke wilayah pendudukan, lalu menikam seorang tentara Israel. Setelahnya, senapan pendudukan disita. Mereka kemudian melakukan operasi di dua lokasi berbeda di jantung kota Tel Aviv, salah satunya adalah stasiun kereta api. Operasi tersebut terjadi di tengah peningkatan langkah-langkah keamanan oleh pasukan pendudukan Israel. Pasalnya, front-front perlawanan tengah gencar meluncurkan serangan menyasar Israel, termasuk serangan besar Iran sebagai tanggapan atas terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haneh, dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.